Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Najib, biasa dipanggil Pak Na. Kita lagi berada di Rizki Mobil 1, Jalan Ki Mangun Sarkoro, nomor 4, Desa Beji, Tulung Agung. Ada beberapa unit yang masuk di Rizki Mobil 1 ini. Akan saya review satu-satu stok yang ada di showroom Rizki Mobil ini. Pastikan pantau terus sampai selesai, agar supaya bisa mengupdate harga-harga mobil terbaru di showroom Rizki Mobil ini. Baik, yang pertama langsung saja, baru masuk, masih kotor sahabat Rizki Mobil ya. Ini nanti habis ini kita akan cuci mobil ini. Ini adalah Daihatsu Ayla X CVT atau Matic tahun 2016 ya. Warna putih favorit ya, warna paling dicari, Matic paling laris ya sahabat Rizki Mobil untuk mobil kecil ya, seperti itu ya. Lampu-lampu masih oke, jeling bersih, tidak ada embun, tidak ada retak lampunya, ada fog lamp. Terus pajak bulan 4 2021, ganti platnya ya. Oke, kondisi ban masih 85% sahabat Rizki Mobil, masih bagus. Spion sudah ada sennya, interior masih oke, masih segar sahabat Rizki Mobil. Kita cek bagian belakangnya, ada spoiler dan lampu rem di atas serta sensor parkir ya sahabat Rizki Mobil ya. Warna putih, segera buruan gas saja. Ini harganya berapa Pak? Nah, ini harganya 83 juta saja, masih nego sahabat Rizki Mobil ya. Langsung gas ke Rizki Mobil. Berikutnya yang baru masuk, ini Daihatsu Xenia tipe M 2016 ya sahabat Rizki Mobil ya. Model sudah barong, terus lampu-lampu oke, jeling bersih, terus pajak bulan 7, ganti plat 2021 F Bogor ya sahabat Rizki Mobil. Pelek-pelek sudah racing sahabat, ban masih 90%, super tebal sahabat Rizki Mobil ya. Baik, kita cek dulu interiornya. Interiornya dashboard oke, audio bawaan, terus AC super dingin ya, sudah dilengkapi dengan airbag. Jok masih orisinil bawaan Xenia. Terus ini sudah double blower sahabat Rizki Mobil. Lalu harganya berapa Pak Na ini ya? Harganya cukup murah sahabat Rizki Mobil, harganya cukup 97 juta masih bisa nego sahabat Rizki Mobil ya. Buruan ke Rizki Mobil langsung gas, karena warnanya favorit juga dan tipenya ini adalah Great New Xenia M manual transmission 2016. Ini yang varian 1000cc paling laris ya, ini banyak yang dicari. Baik, yang baru masuk juga, ini adalah Daihatsu Xenia R 2014 sahabat Rizki Mobil. Ini yang varian 1300cc ya, ini R Deluxe ya, dan 4 silinder sahabat Rizki Mobil ya. Sudah oke, lampu-lampu keren ya, jeling, ada fog lamp, nopol B, pajak bulan 9, ganti plat 2024 ya sahabat Rizki Mobil. Oke, kita lihat profil bannya. Bannya Dunlop 18570R14 ya, masih kondisi masih 90% ya. Pelek sudah racing sahabat Rizki Mobil ya, serta spion sudah ada sennya, ada talang air, ada antena. Interior masih orisinil sahabat Rizki Mobil, dalam-dalam super segar, super mewah, rapi dalamnya ya sahabat Rizki Mobil. Ada list chrome di bagian kaca, serta sudah dilengkapi dengan sensor parkir di kiri dan kanan, serta yang bikin keren, ini sudah ada bumper belakangnya ya. Jadi kalau misalnya nanti ada benturan masih kena bumpernya, seperti itu. Lalu harganya berapa ini Pak Nah ya? Untuk varian R 2014 ini harganya cukup murah, ini hanya 105 juta, masih bisa nego sahabat Rizki Mobil. Baik, lanjut ke atas. Oke, baik, lanjut ke si merah merona ya, merah metalik ya sahabat Rizki Mobil. Ini adalah Toyota Calya manual transmission 2016 sahabat Rizki Mobil. Kita lihat lampu-lampunya super oke, super keren. Ada logo Garuda di atas serta di kiri kanan yang chrome, grill yang cukup besar, ada fog lamp dihiasi dengan chrome ya. Nopol B, pajak bulan 10, ganti plat 2021 ya sahabat Rizki Mobil. Interior super keren, super bersih, rapi ya sahabat Rizki Mobil. Berapa ini harganya Pak Na? Harganya murah, hanya 95 juta, masih bisa nego. Silakan bawa mobil yang menarik ini gitu sahabat Rizki Mobil. Oke, berikutnya
Ini adalah Honda Mobilio E CVT atau Matic tahun 2014, warna putih, warna keren ya, lampu-lampu oke, grill chrome, nopol B, pajak bulan 5, ganti plat 2024, sudah ada fog lamp ya, sahabat Rizky Mobil, velg sudah resin ya, bawaan, ban merek Dunlop ya, kondisi ban masih 80%, sahabat Rizky Mobil, serta spion, sudah ada sennya dan talang air, serta handle chrome, dan rudder di atas ya, dan spoiler bagian belakang serta sensor parkir mundur ya. Lalu berapa ini harganya Pak Nah? Harganya murah, ini hanya 120 juta sudah bisa bawa pulang Honda Mobilio E 2014 ini ya. Silakan gas sahabat Rizky Mobil ya. Baik, berikutnya ini adalah Nissan Datsun tahun 2016 sahabat Rizky Mobil ya. Nopol B, pajak bulan 3, 2021 ganti platnya sahabat Rizky Mobil. Ini adalah varian yang tipe short ya. Ya, lampu-lampu oke, grill oke. Ini adalah tipe T option sahabat Rizky Mobil. Serta velg sudah racing sahabat Rizky Mobil. Ya pastikan ini sahabat Rizky sudah tidak ada dandan lagi ya, seperti itu ya. Harganya berapa Pak Nah? Harganya ini cukup murah, ini hanya 69 juta. Masih bisa nego sahabat Rizky Mobil. Baik, berikutnya di sebelahnya ini adalah Toyota Avanza G tahun 2012. Ya, lampu-lampu oke, keren, ada fog lamp dan list chrome yang ada di sebelah ini. Terus grill sudah chrome juga. Nopol B, pajak bulan 7, 2022. Masih panjang sahabat Rizky Mobil ya. Ban kondisi masih 95% sahabat Rizky Mobil. Merek Dunlop ya. Oke, spion sudah chrome ya, sudah ada lampu sen di atas serta talang air dan chrome di pintu kiri dan kanan serta tutup bensinnya ini sahabat Rizky Mobil. Serta sudah dilengkapi dengan sensor parkir ya sahabat Rizky Mobil, dan ada bumper belakang serta ada spoiler di atas yang cukup gagah dan lampu. Oke, berikutnya ini mobil yang super keren ya. Ini adalah Mobilio RS ya. Oh, ini sudah ter-DP ya sahabat Rizky Mobil. Ini tinggal kirim saja ya. Ini dibeli oleh tetangga kita. Baik, yang di sebelahnya ini berikutnya ya. Oh, tepatnya nyepit enggak apa-apa. Yang penting sahabat Rizky Mobil masih bisa melihat ya. Baik, ini adalah Daihatsu Xenia M 1000cc manual transmission 2014 sahabat Rizky Mobil. Ini tangan pertama dari baru ya sahabat Rizky Mobil. Ini lahir di Tulungagung, nopolnya AG Tulungagung, pajak bulan 11 2024. Dalam-dalam oke, bersih, rapi ya. Velg sudah racing, kondisi ban masih 85% sahabat Rizky Mobil ya. Tinggal pakai, ada spoiler belakang, ada bumper belakang. AC masih single ya sahabat Rizky Mobil. Harganya berapa ini Pak Nah? Harganya hanya 98 juta, masih bisa nego sahabat Rizky Mobil. Baik, berikutnya ini adalah Suzuki R3 GX 2012 sahabat Rizky Mobil. Ya, lampu-lampu super keren, fog lamp oke, nopol B, pajak bulan 10, ganti plat 2022 ya. Kita lihat profil bannya, bannya super tebal, merek Dunlop ya. Kondisi ban masih 90% sahabat Rizky Mobil, masih tebal ya sahabat Rizky Mobil ya. Spion sudah dilengkapi dengan sen, ada talang air. Terus di bagian belakang ada sensor parkir dan emblem tulisan R3 GX sahabat Rizky Mobil. Lampu-lampu belakang super keren, oke. Interior masih keren ya sahabat Rizky Mobil. Ini harganya berapa Pak Nah? Harganya Pak Nah lupa. Sik nginceng. Piro? Harganya hanya 100 juta saja, masih bisa nego sahabat Rizky Mobil. Baik, berikutnya di mana ini kita akan mereview. Baik, berikutnya ini posisinya agak terjepit ya sahabat Rizky Mobil, tapi tetap semangat meskipun terjepit sahabat Rizky Mobil. Ini adalah Toyota All New Avanza G-Matic 2013 sahabat Rizky Mobil. Warna putih, warna keren ya sahabat Rizky. Warna paling favorit dan paling banyak dicari ya. Orang datang mesti nanya, Pak ada Avanza putih Pak, seperti itu ya. Jadi orang-orang masih nyari warna putih ya di sini ya, seperti itu ya. Lampu-lampu oke, super keren, ada fog lamp. Terus ban-ban masih oke, super oke ya. Kondisi masih 85% sahabat Rizky Mobil. Spion sudah ada lampu sennya
pintu, handle-handle pintu sudah chrome, serta ada sensor parkir mundur, sahabat Rizky Mobil. Lalu berapa ini, Pak Na, harganya ini? Matic 2013, sahabat Rizky Mobil. Ini adalah Daihatsu Sigra X tahun 2019, kilometernya masih sedikit, masih jalan 20.000 mobil, kondisi super istimewa, sahabat Rizky Mobil ya. Ini harganya berapa, Pak Na, ini? Harganya berapa ini, Pak Na? Ini hanya 99 juta, masih nego, sahabat Rizky Mobil. Terus kita lihat yang di sebelah sini. Oke ya, yang di belakang sini ini adalah Toyota Calya G manual transmission tahun 2016, sahabat Rizky Mobil. Nopol AG ya, sahabat Rizky Mobil, AG Kediri, pajak bulan 11, ganti plat 2024, mobil super keren ya, pelek sudah racing karena Calya ya. Interior oke, segar, rapi, bersih. Ban masih kondisi 85%. Spion sudah ada sennya, ada sensor parkir mundur. Ini harganya murah, sahabat Rizky Mobil. Ini hanya 104 juta, masih nego, sahabat Rizky Mobil. Baik, ini di sebelahnya, ini adalah Datsun Go Long 2016, warna putih, sahabat Rizky Mobil ya. Pelek sudah racing, oke, spion ada sennya. Oke, sensor parkir di belakang ada juga, sahabat Rizky Mobil. Daleman rapi, bersih, sahabat Rizky Mobil. Harganya berapa, Pak Na? Ini hanya 69 juta, masih nego, sahabat Rizky Mobil. Baik, langsung ke sana, dalannya enggak nemu, akhirnya nyorot ke bodi alias mundur, pemirsa. Nyorot ke bodi alias mundur, sahabat Rizky Mobil. Baik, di sebelah sini ini adalah Toyota Avanza G 2016, model sudah barong, sahabat Rizky Mobil. Lampu-lampu super keren, oke. Ada fog lamp, nopol B, pajak bulan 10, ganti plat 2021. Ban kondisi masih 90%, sahabat Rizky Mobil. Spion sudah chrome, ada sen, sudah ada talang air. Dalaman rapi, bersih, sahabat Rizky Mobil. AC super dingin, serta interior oke, sahabat Rizky Mobil. Kita lihat bagian belakangnya, sudah ada spoiler yang gagah. Ada lampu remnya, terus ada list chrome, serta ada sensor parkir. Dan yang bikin gagah ini adalah bumper, sahabat Rizky Mobil. Harganya berapa, Pak Na? Grand New Avanza 2016 ini harganya cukup murah, ini hanya 130 juta, masih nego, sahabat Rizky Mobil. Baik, di sebelahnya ini adalah Datsun Go Long 7 seater 2016 juga, sahabat Rizky Mobil ya. Pajaknya bulan 9 2021, sahabat Rizky Mobil. Ini pajak baru ya, nanti sahabat terima pajak baru, sahabat Rizky Mobil. Ban kondisi masih 85% ya. Kita lihat bagian belakangnya, ada spoiler yang gagah, serta ada lampu rem, serta sensor parkir, sahabat Rizky Mobil. Harganya berapa ini, Pak Na? Harganya cukup murah, ini hanya 69 juta, masih nego, sahabat Rizky Mobil ya. Baik, ini yang di belakang sini, ini adalah Great New Xenia R 2016, sahabat Rizky Mobil. Lihat lampunya aja sudah bersih, sudah keren, serta grill barong yang besar, sudah dilengkapi dengan fog lamp, nopol B, pajak bulan 6 2021, masih panjang, sahabat Rizky Mobil. Ban kondisi masih 85% ya. Interior oke, dalaman oke, AC super dingin, dan double blower, sahabat Rizky Mobil. Ini harganya berapa, Pak Na, untuk Xenia R 2016 ini, sahabat Rizky Mobil? Ini harganya 107 juta, masih nego, sahabat Rizky Mobil. Yang paling belakang sendiri, di sebelah Xenia R ini adalah Daihatsu Sigra X 2019, sahabat Rizky Mobil ya. Warna putih, warna favorit. Terus lampu-lampu masih super keren, oke. Grill-grill masih bagus, serta nopol B bulan 3, ganti plat 2024. Dalaman oke, interior oke, bersih rapi, AC super dingin, dan kilometer masih jalan sedikit, sahabat Rizky Mobil. Terus ini harganya berapa, Pak Na? Harganya murah, hanya 95 juta, masih nego ya, sahabat Rizky Mobil. Buruan datang ke Rizky Mobil, sahabat Rizky Mobil. Yang baru masuk juga ini adalah Honda Brio E CVT tahun 2017 ya. Mobil ini sangat super, kilometernya masih 7.500, sahabat Rizky Mobil ya. Lihat lampu-lampunya super keren, super kece, bersih, tidak ada retak ya, sahabat Rizky Mobil. Warnanya super keren, putih, warna favorit ya, sahabat Rizky Mobil. Udah dilengkapi dengan fog lamp, terus grill, logo Honda besar yang ada di depan, nopol B Jakarta, pajak bulan 11,
ganti plat 2022 ya. Interior jok sudah di cover ya, warna kombinasi merah kombinasi krem, terus AC sudah digital, dalaman seger, rapi, bersih ya sahabat Rizky Mobil. Yang pasti AC-nya super dingin sahabat Rizky Mobil ya. Oke ya, kondisi ban masih 95% sahabat Rizky Mobil ya, ban merek Achilles dengan profil ban 17565 R14 sahabat Rizky Mobil. Kondisi masih 95% karena kilometer masih sedikit sahabat Rizky Mobil. Oke. Bagian belakang sudah ada spoiler dengan lampu rem di atas, ada sensor parkir mundur sahabat Rizky Mobil. Lampu-lampu belakang oke, keren, tidak retak, tidak pecah ya sahabat Rizky Mobil. Lampunya merah dan putih sahabat Rizky Mobil ya. Lalu harganya berapa Pak Nah ini ya, untuk Brio E Satya CVT 2017 ini harganya cukup murah, hanya 119 juta masih nego sahabat Rizky Mobil. Lalu berikutnya ini adalah Nissan Datsun Go Long 2019 sahabat Rizky Mobil. Tipe manual, lampu-lampu oke, jeling bersih, tidak ada baret, terus dilengkapi dengan fog lamp, grill khas Nissan Datsun, nopol D Bandung, pajak bulan 5, ganti plat 2024 sahabat Rizky Mobil. Ban racing menggunakan merek Achilles, profil ban 18560 R14, kondisi ban 75% sahabat Rizky Mobil ya. Interior masih bawaan, masih orisinil, dashboard sudah model baru sahabat Rizky Mobil, AC super dingin, 7-seater sahabat Rizky Mobil ya. Kita cek bagian belakangnya. Oke ya, bagian belakang lampu-lampu super oke, super keren ya. Tidak ada baret, tidak ada pecah dan retak sahabat Rizky Mobil. Nggih, mobilnya tinggal gas saja sahabat Rizky Mobil ya. Tinggal pakai ini varian yang Datsun Go Long 2019 manual transmission sahabat Rizky Mobil. Lalu harganya berapa Pak Nah ini? Harganya super murah. Ini hanya 82 juta saja sahabat Rizky Mobil. Masih bisa nego, masih bisa nego sahabat Rizky Mobil. Baik sahabat Rizky Mobil, untuk sahabat Rizky Mobil yang mau tanya-tanya bisa telepon, bisa WhatsApp di nomor kontak person Rizky Mobil yaitu 081 359 359 069. Tim kami akan menjawab secara cepat dan fast respon dimanapun Anda berada ya. Pembelian di Rizky Mobil bisa cash, bisa kredit, bisa cash tempo sahabat Rizky Mobil, dan bisa juga tukar tambah. Kredit kita melayani alamat KTP se-Indonesia dimanapun sahabat Rizky Mobil berada. Untuk unit-unit yang laku ya, berikut ini data-data mobil yang sudah terjual. Sahabat Rizky Mobil yang menginginkan unit untuk direview stok-stok yang ada di kita, bisa tulis di kolom komentar ya. Silakan tulis mobil apa yang mau Pak Nah review, silakan tulis sahabat Rizky Mobil di kolom komentar. Baik, jangan lupa pantau terus Instagram Rizky Mobil, Rizky underscore mobil underscore Tulungagung, serta Facebook Rizky Mobil ya. Serta jangan lupa tetap pantau YouTube channel Rizky Mobil Tulungagung. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share yang bagus, biar supaya kami bisa mereview mobil-mobil yang ada di showroom kami. Dari saya cukup review pada siang hari ini. Mudah-mudahan sahabat Rizky Mobil selalu sehat, bahagia, banyak rezekinya.
kalau rezekinya banyak bisa beli mobil di Rizky Mobil. Dari saya cukup, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.